Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Apa khabar anda semua? Kiranya anda semua berada dalam keadaan sihat, sejahtera bersama dengan keluarga yang tersayang. Baiklah, mudah sekalian, kita akan sambung pelajaran kita pada hari ini, iaitu unit 6, pilih gaya hidup sihat dengan tajuknya teknik masakan berkhasiat. Untuk standard kandungan, memahami dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Seterusnya, standard pembelajaran, memahami dan menggunakan kata kerja mengikut konteks, iaitu kata kerja pasif. Untuk objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah membina ayat pasif berdasarkan ayat yang dicetak berwarna. Okay, seterusnya, untuk kriteria kejayaan, murid berjaya membina ayat pasif berdasarkan ayat yang dicetak berwarna dengan betul. Okay, baiklah, murid sekalian, tanpa kita mendengarkan masa, saya ingin memaparkan satu bingkisan video untuk kita tonton bersama. Mari kita sama-sama saksikan. Sini. Okey. Sini saja. Okey. Okey. Tidak panas. Ha. Okey. Okey. Okay. Balikkan dulu. Balikkan. Okey. Jadi kita baca separuh masak. Okey. Ini yang saya tunjukkan yang separuh masak. Ha, ini yang separuh masak. Okey, so ni yang dah separuh masak. Ha, ini separuh masak. Jadi ambil ni. Okey. Cilok eh. Okey. Kita nak okey. Nampak. Okay. Sedap ni. Baru dirasa. Biasa kalau di sini sebab tu ayam pasti itu sedap. Dia bakar dengan kuah. Kuah yang besar. Bakar. Okey, bakar balik. Okey. Letak macam. Okey. Yang ni. Baiklah, boleh sekalian, bagaimana dengan video tadi? Sudah pastinya dia membangkitkan selera anda. Ayam percik merupakan makanan kegemaran saya. Dan sepastinya anda juga mempunyai makanan kegemaran. Baik, apakah lauk kegemaran anda? Kita melihat pada paparan skrin ini, ada 5 jenis masakan ini. Dan saya pasti kamu juga mempunyai makanan kegemaran masing-masing. Sebagai contoh, kalau kamu suka ikan, mungkin pelbagai kaedah masakan yang kamu suka. Sama ada digoreng, atau dibakar, direbus, dimasak, steam dan sebagainya. Okey, baiklah sekalian, kita beralih kepada buku teks. Okey, kamu boleh buka buku teks Bahasa Melayu muka surat 39 yang tajuk kita teknik masakan berkhasiat. Okey, mari kita baca bersama-sama. Okey, teknik masakan berkhasiat. Wan Nurul dan jiran-jirannya menghadiri kursus masakan berkhasiat. Kemudian mereka bersama-sama mencuba setiap cara. Di sini ada 4 cara, iaitu merebus, mengukus, memanggang dan penggorengan kering. Okey, baik. Seperti biasa yang kamu tahu, okay, merebus kita memasak dengan cara merendam dalam air. Okay, air dia mengeregap. Itu kita panggil merebus. Seterusnya mengukus, caranya ialah kita menggunakan periuk atau kukus. Okay, dan dia menggunakan steam, wap panas tu untuk memasak makanan tersebut. Okay, seterusnya memanggang. Memanggang ni seperti yang kamu tahu macam barbecue tu. Okay, kita letak di atas jaring yang ada bara ataupun api di bawah. Okay, itu panggil memanggang. Dan seterusnya penggorengan kering. Ini memerlukan peralatan lah. Dalam bahasa Inggeris ni dipanggil sebagai fryer. Okay, untuk menggoreng kering. Okey, baik. Jadi setiap kaedah ni ada dia punya manfaatnya. Okey, seperti yang kita lihat ni, untuk merebus. Okey, apabila dia merebus, makanan ataupun keropok ini menjadi lembut dan bebas bakteria berbahaya. Jadi makanan yang kita rebus, dia akan jadi lembut, mudah untuk kita makan. Seterusnya, untuk mengukus, apa dia punya manfaat dia? Okey, cara ini dapat mengekalkan khasiat dalam makanan. Contoh kalau gambar ini, dia mengukus ikan. Okay, apabila kita letak ikan di dalam kukus dan dimasak, okay, air menggelegak di bawah tu akan menghasilkan wap steam yang menjadikan wap itu menjadikan ikan tu masak. Dan biasanya kaedah ini lebih sihat, kerana dia tidak melibatkan minyak dan sebagainya. Okay, seterusnya untuk memanggang, okay, apabila kita memanggang, dia menjadikan daging kurang berlemak. Sebagai contohnya, kalau kita melakukan aktiviti barbecue, okay, biasanya ayam lah kita gunakan. Kita gunakan ayam dan kita panggang di atas bara
ataupun atas api. Jadi berbanding dengan ayam yang dipanggang dan ayam yang digoreng, kita akan merasai ayam yang dipanggang lebih lebih kering sedikit berbanding dengan ayam yang digoreng. Sebab bila kita menggoreng ayam, ayam tu dia ada kesan minyak, minyak yang digoreng masih banyak dan lemak masih ada pada ayam tersebut berbanding dengan bila dibakar. Apabila kita membakar, lemak tersebut pun akan cair dan mengurangkan lemak pada ayam tersebut. Okay, seterusnya penggorengan kering. Okay, penggorengan kering ini dia memerlukan alat fryer, maksudnya fryer. Okay. Jadi apabila kita menggunakan alat ini, minyak yang digunakan dalam kuantiti yang agak sedikit dan makanan tersebut tidak menyerap minyak yang banyak. Dan apabila kita makan, berasa dengan lebih sedap tanpa ada minyak. Okey, baiklah mula sekalian, kita dah belajar mengenai kaedah teknik masakan seperti merebus, mengukus, memanggang, penggorengan kering dan sebagainya. Baiklah mula sekalian, untuk kali ini kita ingin belajar mengenai ayat pasif. Okay, sebelum tu kita boleh lihat dekatnya kotak di bawah ini berwarna hijau, kunci cilik. Okay, kata kerja pasif ialah kata kerja yang mengubah ayat aktif menjadi ayat pasif. Contohnya, okay, memeriksa menjadi diperiksa. Anda boleh faham? Okay, contoh memeriksa menjadi diperiksa. Okay, baiklah, saya akan terangkan lebih lanjut. Okay, kita lihat contoh pada ayat ini dekat bahagian merebus ni. Okay, Puan Nurul merebus keropok leko. Okay, ini yang berwarna biru ini ialah ayat aktif. Ayat yang aktif. Okay, baik. Kita lihat di sini. Di manakah antara ayat ini kata kerja? Okay, sudah pasti kata kerja ialah merebus. Okay, merebus ada imbuhan me di hadapannya. Bagi kata dasarnya ialah rebus. Okay, baik. Kemudian kita lihat contoh pada ayat pasif. Okay, keropok leko direbus oleh Puan Nurul. Ha, kalau tadi Puan Nurul merebus keropok leko, bila dipastikan menjadi keropok leko direbus oleh Puan Nurul. Baik, dekat sini apa dia punya kata kerja? Iaitu direbus. Baiklah murid sekalian, apakah perbezaan antara kedua ayat, ayat aktif dan ayat pasif ini? Ya, sudah pastinya ialah imbuhan pada kata kerja, iaitu imbuhan me dan imbuhan di. Okey, baik murid sekalian, saya akan terangkan lebih lanjut. Okey, mari kita pada paparan skrin. Okey, kerja ya. Okey, kata kerja ini jadi terbagi kepada dua, iaitu aktif dan juga kata kerja pasif. Okey, dengan kata kerja inilah ia akan menjadikan ayat sama ada aktif pun ataupun ayat aktif ataupun ayat pasif. Okey, lihat di sini yang saya katakan tadi, untuk ayat aktif dia ada imbuhan me. Imbuhan me. Okey, macam tadi subjek macam tadi merebus. Apa saya? Merebus. Imbuhan me. Okey, untuk kata kerja pasif imbuhan di. Sama macam tadi direbus. Okey. Secara mudahnya ialah kata dasarnya rebus. Okey, jadi untuk aktif merebus dan pasif direbus. Okey, baik, saya berikan contoh yang lain. Okey. Kalau jika perkataan itu kukus. Baik. Kukus ini ialah kata dasar. Okey, kukus kata dasar. Okey, apabila kukus ini kita jadikan dia sebagai ayat sebagai kata aktif, okey, kita perlu menambah imbuhan di hadapannya, iaitu imbuhan me. Untuk ayat aktif untuk kata aktif. Okey, me. Jadi mengukus. Betulkah mengukus? Tidak. Okey, dia akan jadi mengukus. Okey. Baik. Kemudian ini untuk aktif. Okay, kata aktif. Baik, jika kita jadikan ini sebagai kata pasif, bagaimana? Kita perlu tambah apa? Kita perlu tambah imbuhan di. Di. Dikukus. Okay.
Okey. Jadi apabila kita jadikan dia kata pasif, dikukus tiada perubahan. Ini ialah bagi kata pasif. Okay, baiklah murid sekalian. Saya kena percaya kamu faham perbezaan antara kata aktif dan juga kata pasif. Baiklah murid sekalian, tadi kita dah belajar mengenai kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Dan sekarang ni kita lihat pula pada struktur ayat pasif dan juga ayat aktif. Okay, saya mengambil contoh pada buku teks, okay, halaman 39 tadi, iaitu Puan Nurul. Baik, contoh yang diberikan ialah Puan Nurul merebus keropok dekor. Perhatikan betul-betul untuk ayat aktif, Puan Nurul merebus keropok dekor. Okay, untuk ayat pasif pula, keropok lekor direbus oleh Puan Nurul. Baiklah, murid sekalian. Berdasarkan kedua-dua contoh ayat ini, saya kira percaya kamu mendapati ada sedikit perbezaan pada kedua-dua ayat aktif dan juga pasif. Baik, terlebih dahulu kita perlu mengenal pasti di manakah dia kata kerja. Okay, untuk ayat aktif ini, kata kerjanya ialah merebus. Bagi ayat pasif pula, kata kerjanya ialah direbus. Perbezaan di sini yang kita dapat lihat ialah imbuhan me untuk ayat aktif dan imbuhan di untuk ayat pasif. Okey, baik. Kemudian, jika kita lihat contoh ayat aktif tadi, Puan Nurul, nama Puan Nurul berada di hadapan permulaan ayat. Betul? Tetapi bagi ayat pasif, nama Puan Nurul terletak pada penghujung ayat. Okey, baik. Jadi, inilah perbezaan yang kamu boleh lihat. Okay, saya berikan satu contoh yang lain supaya kamu boleh mudah faham. Okay, baik. Ayat aktifnya ialah Haikal menggoreng kentang. Okay, baik. Jika kita lihat di sini, kata kerjanya ialah menggoreng dan imbuhannya adalah me. Betul. Okey, apabila kita ingin menjadikan ini sebagai ayat pasif, okey, ini pada ayat aktif kepada ayat pasif, okey, kita perlu tukarkan kedudukan sudut ayat dia, iaitu kita ambil ini dahulu. Okey, kentang lagi, kemudian apa maksudnya tentang digoreng, gunakan imbuhan di oleh Haikal. Okey, kata kerjanya ialah digoreng. Perbezaan dari segi imbuhan di. Okey, saya harap kamu boleh faham dengan sedikit penerangan ini. Okey, bila mula sekalian, kita akan teruskan dengan sedikit latihan. Okey, kamu boleh keluarkan buku latihan apa sahaja yang kamu ada untuk kita buat latihan ini bersama-sama. Okey, untuk latihan pertama. Okey, Puan Faizah mengukus ikan. Mengukus ikan. Kata kerjanya ialah mengukus. Ini ialah ayat pasif. Apabila kita ingin menjadikan dia, maafkan saya, ini ialah ayat aktif. Apabila kita ingin menjadikan dia ayat pasif, kita perlu meletakkan imbuhan di. Okey, boleh faham? Okay, mari kita baca sama. Jadi, kedudukannya berbeza. Ikan dikukus oleh Puan Faizah. Okey, bagus. Okey, seterusnya. Kata yang kedua. Kita cari manakah dia kata kerjanya memanggang. Okey, kita perlu tukarkan dia kepada imbuhan V. Mari kita buat sama-sama. Daging dipanggang oleh Puan Dayang. Okey, baik, murid sekalian. Okey, seterusnya ayat yang ketiga. Puan So menggoreng kentang dengan
penggoreng kering. Ha. Boleh sekalian. Tadi ayatnya mudah saja. Contoh Wan Dayang memenang daging. Tapi untuk yang ketiga ada dengan penggoreng kering. Macam mana nak buat ni? Okey, baik. Konsepnya sama, tidak berubah. Okey. Kita mesti mencari dulu apakah dia punya kata kerja, iaitu menggoreng. Jadi kita perlu tukarkan imbuhannya kepada di. Okey. Apakah yang digoreng? Yang digoreng kentang. Baik, dulu kentang. Okey. Digoreng. Okey, digoreng. Okey, kemudian apa yang kita perlu buat? Adakah kita perlu buat kentang digoreng oleh Puan So? Ataupun bagaimana? Bila-bila sekalian, kita perlu melengkapkan dulu ayat ini. Okey, kerana nama perlu berada di hujung. Okey, kentang digoreng dengan penggoreng kering oleh Puan So. Okey, baiklah murid sekalian. Alhamdulillah, syukur kita berjaya melengkapkan latihan membina ayat pasif. Okey, diharapkan murid sekalian dapat menguasai kefahaman mengenai ayat aktif, ayat pasif ini. Baiklah murid sekalian, kita telah belajar tadi mengenai teknik masakan berkhasiat, iaitu yang pertama merebus, kedua mengukus, memanggang dan penggorengan kering. Dan selepasnya apa yang perlu kita lakukan jika kamu membantu ibu kamu memasak, elakkan diri kita daripada kecederaan. Lebih-lebih lagi apabila kita melibatkan dengan air yang panas, minyak yang panas, api dan sebagainya, dan mudah untuk kita cedera apabila kita cuai. Okay, sebelum saya mengakhiri untuk episod kali ini, sedikit pesanan yang ingin saya sampaikan kepada para semua. Pertama sekali, kita mestilah menghargai ibu kita, ayah kita di rumah dalam keadaan sekarang ini. Sudah pastinya banyak kerja yang dilakukan oleh ibu kita, terutamanya memasak, membasuh pakaian, mengemas rumah dan sebagainya. Jadi, sudah pastinya apabila dalam keadaan penat, emosi tidak stabil. Emosi tidak stabil dan mudah untuk marah, mudah untuk rasa kecewa, sedih dan sebagainya. Jadi peranan kita sebagai anak, kita hendaklah meringankan beban ibu kita, beban ayah kita, meringankan tangan, meringankan tulang untuk membantu mereka. Dan apabila ibu kita memasak, jangan lupa untuk kita ucapkan terima kasih kepada ibu yang telah berpenat masak untuk kita, agar kita dapat makan, agar kita berasa kenyang. Dan seterusnya, kitalah berilah pujian kepada ibu kita. Jadi itu sahaja pada saya pada kali ini. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.